sudah diperbaiki. Lampu seperti ini sistemnya seri, jadi kalau ada yang mati satu semua ikut mati. Gimana cara memperbaikinya, simak video ini sampai habis. Ini contoh lampu yang mati yang mau kita perbaiki ya. Ini benar-benar mati. Mati kan? Ini lampu yang hidup. Hidup. Jadi benar-benar mati lampu ini ya. Alatnya nggak banyak, cuma obeng sama solder. Ini kita buka dulu, congkel saja. Biasanya lampu LED ini kalau mati dengan mata telanjang pun bisa melihatnya. Ini yang mati, terlihat gosong dari teman-temannya. Ini ada titik, kelihatan kan? Ini kita jumper saja. Yang kasih tinol ini sudah bersih ya, kelihatan sudah bersih. Tinggal kasih tinol penjempernya. Seperti ini ya jemperannya, cuma dikasih solder ketempel. Langsung kita coba, hidup, tinggal pasang kembali tutupnya. Dan lampu kembali terang. Jadi kalau punya lampu LED jangan keburu dibuang dulu ya. Ini bisa jadi alternatif menghemat anggaran. Terima kasih telah menonton video ini.